Pemain pertahanan Harimau Malaya Shahrul Nazim Zulpagas sedia mengadaptasi corak permainan diterapkan jurulatih Kim Pan-gon. Menurut tunggak Selangor FC itu, dia akan cuba mempersiapkan dirinya sebaik mungkin menjelang aksi persahabatan berdepan Syria dan tuan rumah China di Chengdu. Pemain berusia 23 tahun yang terkenal dengan gaya agresif di posisi pertahanan itu berkata tidak mustahil baginya bermain mengikut rentak berbeza. Saya cuba untuk menjadi pertahanan yang baik. Kalau diberi sebelasan utama pada perlawanan pertama menentang Syria, insyaAllah saya akan buat yang terbaik dan ikut segala apa yang taktikal yang diberikan oleh tim. Bagaimanapun, Shahrul Nazim akui bukan mudah untuk merebut tempat apabila nama seperti Dion Coles dan Muhammad Shahrul Muhammad Saad turut berada dalam senarai. Apa yang penting jelasnya, dia akan sentiasa memberikan komitmen penuh dan bersedia jika diturunkan. Malaysia akan menentang Syria pada 6 September ini dan berdepan China 3 hari kemudian.